Jakarta. Saya Pak Kades ini. Kita dulu, ketemu dulu sana dulu. Ketemu dulu. Video fitnah ini. Pak Kades nih ya? Iya, ada apa? Ada apa? Ada apa? Oke, ya kan Mas Udin. Sudah lapor Pak RT belum? Belum. Kan kata Mas kata Mas Udin kan siapapun yang mau datang datang gitu. Terus saya datang. Sudah masuk ke dalam? Belum, makanya nunggu di luar. Ya belum, kan enggak ada perinformasi. Maksudnya? Sebentar dulu. Saya mau nemuin beliau sebentar, bisa? Bisa, nanti dulu. Oke. Enggak, gimana? Ini maksud kedatangannya. Jenan, ada identitasnya? Ada. Minta dulu? Belum, enggak. Ini... Anda masuk tempat orang. Katanya kan siapapun yang mau datang. Sekarang, sini alamatnya mana? Apa? Di sini pemangku kebijakannya siapa? Iya, Bapak. Ada alamatnya sini. Gimana? Enggak, intinya boleh atau enggak? Intinya boleh atau enggak? Tuh. Sebentar dulu, KTP kakaknya mana? Coba. Enggak, boleh atau enggak, nanti dimintain KTP. Kamu masuk wilayah orang, saya tanya baik-baik. Iya kan? Iya. Saya minta KTP-nya. Proses ya. Oke, udah ada sentuhan fisik. Oke, enggak. Jakarta. Rumahnya orang. Jakarta loh. Iya. Kiriman dari panjenengan beserta saya kami Polsek. Untuk apa? Membuat surat pernyataan. Lepung sesuk sehingga tamu dalam pengobatan itu tidak diperbolehkan dan harus kita ada sanksi. Semangat. Satu sampai lama nih. Kalau orang sini diharapkan keluar. Betul. Jadi kalau ada kose. Kabeh ngomong-ngomong pasal ini kose.